sahabat Jimmy. Ketemu lagi sama saya Jimmy Fishing. Hari ini saya mau mancing, rencananya mancing di tengah dengan teknik anjing. Dan hari ini saya mancing rame-rame sama teman. Ini saya persiapan untuk mancing ke tengah. Sebenarnya teman-teman sudah tadi sih nunggu. Ini berhubung saya baru selesai, jadinya saya baru mau berangkat. Assalamualaikum sahabat Jimmy. Mancing Egi sama Ajing dan ditemani sama YouTuber si Riko Songot. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi melihat wajah si Riko Songot ini. Sama si Uday Fishing. Siapa? Dan tolong di subscribe ya di channelnya Riko Songot dan juga Jimmy Fishing. Buat kalian pelanggan sih, pelanggan pengunjungnya channel dari Jimmy Fishing, jangan lupa kunjungi juga channelnya Riko Songot atau yang lur jancui. Salam jancu. Dan kali ini aku baru belajar mancing anjing ya, belajar sama si sifu-sifu ini. Semoga trip malam ini banyak membuahkan strike, dan ikutin terus keseruannya ya. Oke guys, ini si Riko Songot lagi strike dia. Ikan kembung. Ikan kembung, sing penting strike bro. Ini strike yang ke-20 kalinya ini. 84. 84 ya. 84. Baru sempat rekam aku ini. Sepertinya besar ini ikannya ini. Cilik bos. Walaupun enggak besar, yang penting strike, enggak boncos. Enggak boncos. Enggak boncos. Aduh. Kalau sudah 84 bukan boncos lagi ini. Baby. Nih ikannya, bro. Ikan apa ini, Pak? Ini namanya ikan kembung. Yes. Walaupun kecil, tarikannya kayak yang 1 ton ini. Bahasa Jepangnya ikan pauda yang tahu. Pauda yang tahu. Bahasa Jepangnya ya. Ditelan, Pak. Langsung mati, Pak. Rilis, Pak. Mat. Ya, kita cari lagi. Strike yang ke-84. Saya tanya kabar dengan Pak Uday dulu. Bagaimana Pak Uday? Strike yang berapa kali ini? 9 ya. Ini baru dapat barusan. Ini cuma sebagian aja yang bisa terlihat. Di belakang sana tuh banyak di situ. Sudah hampir 100 ekor. Oke. Kita trip malam ini sudah selesai. Lumayan menghibur. Nyolin siapa mancing dia? Siapa dia mancing? Iya nih mas, mancing nih mas. Mancing apa jaring, mancing apa jaring mas.